Gue punya cerita. Ini rumahnya Ajis. Ajis, main yuk. Ajisnya di belakang. Ya. Ada apa sih emang? Baru di sini jelasin. Yeah. Kalau mau soalnya ngabisin dialognya aja. Jelasin ini jadi penting loh. Ketika lu udah kenceng-kencengan dari awal. Dan terus lo sadar nggak sih efeknya buat kampus apa? Kita itu bikin berita gosip, nggak pernah cek and recheck. Tinggal bikin berita serius, sama aja malasnya. Apa maksudnya? Buat temen ini? Sorry, boleh ulang lagi kok yang barusan. Perdebatan kayak suami istri aja, yang satu ngebela anaknya, satu maksa anaknya. Ya kan ini juga maksa nih. Tapi Kang Budi bilang, aduh udah anak mah jangan dipaksa-paksa. Tapi dulu juga kamu maksa aku nikah waktu di itu. Nah kayak gitu lah. Right then. Red 290, shot 3, take 1. Saya di sini berperan jadi Ibu Helga. Ini suami saya. Saya karakternya dingin-dingin, kaku, Jerman, bagaimana gitu? Sian Hodo. Bukan Doho. Bukan. Doho, Ho. Saya berperan sebagai orang Batak. Susah banget. Yang lebih susah lagi, saya dipaksa jadi istrinya dia. Terbalik. Nonton. Ini gimana nih? Enggak, apa-apaan nih? Masa kita diem aja? Ya Allah! Jadi lo ngasih? Iya. Begini kan? Enggak. Apa begini? Begini. Enggak. Baik, udah, ya. Jangan cepet-cepet ya palingnya ya. Mbak Bina. Kebalik, Le. Langsung kebalik. Lagu Kosong Sama Kosong kan yang dia bilang lagu favorit dia sebelumnya. Baitnya tuh apa sih? Bajunya putih. Terus dia balas lagi liriknya. Terus mereka melengkapi lirik berikutnya. Kan gua enggak kelihatan lupa dicoret. Aku jawabnya berdiri aja, langsung berdiri kan? Gue sebagai cameo yang memerankan diri gue sendiri. Jadi ceritanya gue habis manggung dan kebiasaan gue, kalau gue di luar kota suka mampir beli minuman di minimarket ataupun di warung. Gue mendingan suka apa? Kayak mau diantar pulang. Terus lo, ya lu kayak mau tapi terus ngeliat ke soleh. Gak deh mas, kasihan teman saya gitu. Terus lu emang, saya aja mas yang diantar pulang. Saya mau mas diantar pulang. Ini film pertama gue yang genrenya jadi lucu gitu. Jadi kalau gue bilang masalah ini, gue pengen liat kejijian gue selama di film ini. Gitu deh. Tapi ya, ini experience baru, jadi kayak seru-seruan aja. Oke, seluruh masyarakat Indonesia harus nonton film Mau Jadi Apa di bioskop-bioskop
kesayangan lo.